Persita Brawoli. Kita tunggu kedatangan pemain andalan kita, pemain andalan dari Minang Permai. Yang malam hari ini tentu saja akan diperkuat barisan-barisan dari Brawijaya. Tembakan Tumre. Sekali lagi Sengarap Bu Bu Sengarap Lu Bu Dari Sengguli Ketok Apa dibalik Sengarap ngatir Sengguli dan Lugo. Nah misalnya Sengguli. Nah ini dari kalau peraturan lagi terutama depan kekotor ini selalu menjadi bintang dari ya para penonton juga sekedar kami masukkan bro Rifat Nurmulki malam ini hadir pemain dari Fiji Nagano Tridents pemain yang berlaga di Liga Jepang malam hari ini mendarat di Sekijang Arena menghibur kita semua pemain kelahiran 16 Juni 1995 berusia 27 tahun, tinggi 196 cm, dan berat 80 kg. Pemain kelahiran Bangko, Merangin Jambi, luar biasa kita saksikan para pecinta bola voli. Pemain timnas yang ikut hadir malam hari ini menghibur kita semua. Tentu saja pemain yang sangat pengalaman membela tim bola voli dari Surabaya Samator di tahun 2013. Dan juga tim bola voli Thailand yaitu Nakhon Ratchasima. Dan juga tim bola voli dari Liga Jepang yaitu FC Nagano Tiden. Luar biasa salah satu alumni Universitas Yos Sudarso Surabaya. Tentu saja para penonton prestasi-prestasi yang luar biasa sudah diperolehkan saudara Rifan Nurmulki. Dan tentu saja yang menjadi lawan mereka tentu saja ada di sana kita saksikan pemain-pemain serat pengalaman dari Jibril Tinggo juga di malam hari ini. Saudara Fahri Setian, pemain yang bilang tim bola voli Kutus Sumber Badang di tahun 2022 pemain berprofesikan sebagai outside hitter pernah bergabung di Pelatnas SEA Games 2019 kelahiran Garut September 98 kita saksikan tinggi 187 cm pernah berlaga di Proliga Bang Sumsel. Selain bermain voli, saudara Fahri Setian ini juga mahir. Suara ini juga merdu. Luar biasa tentang bintang Proliga malam hari ini akan menghibur kita semua baik dari BPP Tinggo Jatiroto ataupun dari Minang Permai Pacitan para penonton sekalian. Kita saksikan kasih jalan untuk menyaksikan laga yang luar biasa malam hari ini. Dan malam hari ini juga tim bola voli dari Minang Permai juga diperkuat dengan Adi Anggara. Pemain kelahiran 15 Mei tahun 2000, 22 tahun. Berposisi sebagai outside hitter. Bergabung di Samator dan juga tinggi 161 cm. Yang 75 kg saudara Adi Anggara juga berlaga malam hari ini menghibur kita semua. Kita juga berlaga di tim bola voli dari Laga.
pungkas Partai Grand Final. Tentu saja siapakah yang akan lolos menuju ke partai yang lolos menjadi juara pertama? Apakah dari BPP Bingo ataukah dari Minang Permai? Mari kita saksikan bersama-sama. Jangan pertandingan di daftar usulan pemain kedua tim bola voli baik dari BPP Bingo. Oh sudah. Daftar usulan pemain dari BPP Bingo, monggo dikondisikan Mas Manito. Perfect, perfect, perfect. Oh, so cool, great, great, man.